Oke, balik lagi sama gue Fibrin Surya di Sarjana Musik Tiek. Dan hari ini kita akan mereaction Lucy lagi, teman-teman. Ini di request oleh Wall. Thank you untuk Wall ya. Bang, reaction Lucy Straight Line dong. Ini lagu bass line-nya bener-bener di luar nalar katanya. Oke, thank you ya untuk Wall ya. Untuk kalian yang pengen request-request juga dan akses konten premium gue, langsung aja di bawah, cek di deskripsi, teman-teman. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ini kita coba, kita tonton akan jadi kayak gimana video ini, teman-teman ya. 3, 2, 1. Straight Line Live. Oh, groove ya. Bassnya hot banget, guys, bassnya. Unison sama biola. Nice banget intronya. Gitarnya nggak main ya? Wow. Wah, bassnya ini sangat groovy, guys. Satu ngambil unison atas ya, oktav atas. Forte. Nice. Gue kalau denger musiknya Lucy itu tuh kayak band tapi ada orkestra mininya gitu loh, guys. Wow, bassnya, bass line-nya hot abis sih, guys. Kalau gitarnya mainnya lebih funky-funky gitu ya. Oke, melodi diambil sama violin. Dan lebih repetisi gitu, guys. Wow, drummer nyanyi. Oke. Oh, halus banget suara drummernya. Asik. Yang enggak nyanyi cuman pemain biolanya ya. Alright. Asik. Asik. Wah, apa itu? Teo, ada gitunya. Stringnya kayaknya ada double-an nih, guys. Di belakang. Temanya masih sama, memang dominan tema biolonya gini ya. Dia pakai di repeat aja sama dia, repetition. Ada suara MIDI synthesizer juga. Well, kayak soul gitu, guys. Wait, dia solo bass. Bassnya 6 senar ya? Wow, gila. Kayak Nathan East, guys, cara mainnya. Anjay. Keren. Kalian kalau suka bass, kalian coba nonton Nathan East namanya. Itu jazz gitu juga, guys, kayak gini-gini juga. Oke,
Asik. Abis, wow, asik. Ini gue berasa nonton apa ya? Berasa nonton K-pop band, tapi tuh di Java Jazz gitu temen-temennya. Begini ya, makanya gue bilang, gue sempet deh kayaknya pernah bilang, kayaknya Lucy kalau tampil di Java Jazz juga layak gitu temen-temennya. Ini gue suka banget untuk bassnya dominan banget, bassnya bener-bener show di situ. Tadi ada solo bass, abis itu juga bass line-nya itu pas di iring ngiring vokalnya itu juga bagus banget teman-teman, groovy banget ya. Dan seperti biasa Lucy itu untuk tema besarnya, untuk tema besar interlude-nya itu diambil sama stringnya teman-teman. Maka dari itu gue kalau dengerin band Lucy itu selalu gue pemikiran gue tuh band ya, band yang nggak terlalu banyak personilnya, tapi tuh ada orkestra juga, orkestranya juga nggak terlalu banyak. Itulah Lucy teman-teman ya. Oke, thank you banget untuk Walwal yang sudah merequest video ini. Kira-kira apalagi yang akan kita reaction teman-teman ke depannya, dan kalian juga bisa banget untuk request-request di Saweria di bawah, dan itu pasti akan gue reaction teman-teman ya, tergantung dengan antriannya ya. Jangan lupa juga kasih like dan subscribe-nya juga teman-teman ya. Kalau gitu video reaction gue kali ini sampai sini dulu. Thank you udah nonton, sampai ketemu lagi di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye.